terus buat project baru ini, terus pilih yang 1:1. Kalau udah, terus tekan media, masukkan backgroundnya warna hitam aja, sesuaikan ininya. Oke, langsung kita oke. Terus kita mulai rekam suara. Ini tekan voice. Voice kalau yang bahasa Indonesia itu suara. Susu, RRA, suara. Enggak. Nah, kalau udah keluar gini, langsung kita tekan start. Ini contoh suara tukang bakso yang diinvestigasi. Awalnya saya itu coba-coba, ternyata ada yang ngekeh juga dengar suara saya yang jadi tukang bakso. Oke, kalau udah kita langsung stop. Terus kan terbuka gini tadi, ini, terus kita pilih yang gambar grafik-grafik nggak jelas gini. Lalu kita tekan ini. Ini contoh suara tukang bakso yang diinvestigasi. Oke, kurang lebih suaranya gitu. Awalnya saya itu coba-coba, ternyata ada yang ngekeh juga dengar suara saya yang jadi tukang bakso. Lalu kita tekan oke. Nanti siap projectnya. Oke, langsung export aja. Export. Tunggu prosesnya selesai. Kalau nggak selesai bisa berak-berak dulu lah. Nunggu-nunggu selesai nih. Oke, videonya udah jadi. Langsung kita kembaliin. Kita kembaliin ke menu awal. Cari yang namanya aplikasi video MP3 converter. Ada di Play Store juga ini. Nah, kalau udah buka videonya. Langsung kita buka gini. Lalu save as-nya dihapus aja nih, jadi abang tukang bakso, abang tukang bakso 2, abang tukang bakso. Oke, langsung di convert. Tunggu, presisnya apa lah itu, motor siapa itu, woi, setan.